Hadapi persoalan sampah, pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan peran bank sampah. Dengan adanya bank sampah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan sampah menjadi emas. Sejumlah warga Desa Setia Asih, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang mendatangi bank sampah di Jalan Raya Setia Asih, Bekasi. Warga membawa karung berisi sampah bernilai ekonomis. Kegiatan ini merupakan kegiatan menabung sampah menjadi emas. Selain membawa sampah, warga juga membawa dua buku rekening untuk mencatat tabungan sampah yang nantinya dapat ditukar dengan emas. Jenis sampah yang dapat ditabung diantaranya sampah kardus, botol kemasan minuman, dan sampah bernilai ekonomis lainnya. Sekolah. Cucu anak mungkin udah habis ya buat cucu. Buat cucu. Biasanya berapa minggu sekali Bu di storein ininya sampahnya? Sekali. Yang tadinya masyarakat buangnya ke apa namanya di jalan, tidak ada tempat pembuangan. Sekarang ini kita buatkan wadah yang memang masyarakat ini nantinya akan membuang sampah, ya ada tempatnya gitu. Pihak desa setempat membuat bank sampah demi memacu masyarakat untuk mengubah stigma negatif terhadap sampah. Sampah yang ditabung masyarakat nantinya dapat ditukar dengan emas atau uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dedy Beben, Bekasi.